Cekrek like. Klik subscribe. Iya, jangan lupa nih loncengnya. Saya punya tutorial masak tentang makan oleh karang nih. Supaya kelihatannya indah, tidak cepat erosi. Cuman memang kalau caranya dikasih ini, dikasih bahasa Sundanya nih. Ini kelihatannya nantinya bagus. Kalau yang namanya cepat tumbuhnya lagi ya, ini harus simpel. Kita tuh hidup itu di alam dunia itu ya perjuangan lah. Nah caranya begini nih. Jadi kita itu kalau mabat itu jangan dibabat habis, supaya nantinya kelihatannya cakep, indah, asri adanya. Nah jadi itu babat jangan sampai ke bawah dasarnya, kita babat setengahnya aja. Coba lihat ini dengan alat saya adanya, parang nggak pakai besek, tapi hasilnya ya lumayan indah lah. Perhatikan sampai habis ya. Ya, cara mabarnya ya, enggak dibabar sampai dasar ya. Jadi bagus kelihatannya. Dan kan kalau menurut ilmu alam, apabila kita babat habis, nantinya kan agak apa itu, ada hujan itu terkikis. Jadi kalau terkikis, ya cepat erosi. Kalau ini kan itu tidak ada. Lalu, keindahan ada. Nah, yang namanya cepat tumbuh ya dia. Itulah manusia ke depan. Kematian ada kehidupan gitu. Jadi di tempatnya enggak sebenarnya tempat aku semua. Cuman kalau di sini mah bisa dimakan yang cukup nih, abad cukup nih. Kalau di internasional mah sebutnya rumput ya. Lagian kan sekarang mah jadi nggak banyak yang mengurus hewan ternak, jadi tidak ada yang ngupas gitu. Lalu bagaimana kalau tepatnya dengan mesin ya? Terus karena kita kan nggak punya mesin dengan alat adanya, kita punya taman rumah kita gitu. Thank you.
sendiri semuanya. Thank you.
cepat erosi. Dan sekarang sudah ada kelihatan cukup dan semoga ini bermanfaat untuk semua yang membutuhkan ya. Cukup sekian dari saya. Nah, ini hasilnya sahib nih yang barusan kita bapak dia cocok ya. Kelihatannya tuh rapi. Ya kan, rapi. Kalau tadi kan aduh sangat ketakutan tuh. Takut ada ular. Kalau sekarang agak rapi ya. Inilah hasil dari membabat cara ngesrika. Kelihatannya rapi. Dan insya Allah tidak akan erosi. Ya, sekian dan terima kasih. Kita senter lebih dekat.